Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Semoga kalian bagaimana? Kalian semua sehat-sehat saja kan? Oke teman-temanku, di video kali ini saya akan menerangkan, yaitu membagi, saling berbagi tips caranya. Oh ya, caranya ngasih makan burung ruak-ruak yang baru dapat, guys. Yang pastinya sangat simpel sekali dan sangat gampang sekali, guys. Barangkali di luar sana ada yang belum tahu makannya ruak-ruak yang baru dapat itu dikasih makan apa gitu. Sekarang insya Allah saya ngomongnya belepotan, guys. Iya, saya kasih berbagi tips aja, guys. Barangkali bermanfaat buat kalian semuanya, guys. Penting di sana pada sehat-sehat aja, dan saya juga sehat, dan banyak rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kali ini saya akan berbagi tips caranya ngasih makan burung ruak-ruak yang baru dapat, guys. Dan apa sih makanannya itu yang burung ruak-ruak yang baru dapat itu? Kita lihat aja, guys. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya, guys. Ini mah cuma ngasih tips, saling berbagi tips gitu. Caranya gimana ngasih empan burung ruak-ruak yang baru dapat gitu, guys. Oke guys, kita dilanjut dengan videonya. Oke teman-temanku, nih ini airnya, guys. Air yang lumayan jernih, guys. Soalnya di sini airnya lagi kotor, kotor. Nih, dan ini empannya, guys. Pengen tahu empannya, guys? Nih empannya adalah pur ayam sama nasi gitu, guys. Kalau ada ya bedak gitu, tahu nggak kan bedak gitu. Ini sangat bermanfaat dan berprotein, guys, buat burung ruak-ruak, guys. Oke guys, kita ngasih makannya burung ruak-ruaknya. Nih burung ruaknya pada giras semua, guys. Udah giras, guys, pagi-pagi udah giras, guys. Oke guys, kita langsung makan. Masih makan, guys, burung ruak-ruaknya. Ini empatnya, guys. Ini pur ayam, guys. Pur ayam sama nasi, guys. Pada gerobok, guys. Ini buat Akang Agit, khususnya spesial buat Akang Agit yang punya MBLW Master Ruak-Ruak. Pokoknya sangat gampang sekali, guys, ini buat ruak-ruaknya, guys. Pada gerobok. Jangan lupa, guys, itu makannya tuh tiap pagi dan sore aja, guys. Biar kalau bisa dimandiin satu persatu, tapi biar jinak. Ini ruak-ruaknya baru dapat, guys, jadi susah untuk dijinaki, guys. Kasih minumnya biar segar, biar dia mandi, guys. Pagi-paginya sih
kan harus dandan dulu. Ini ya Kang Agit yang sniper MGLW. Lokasi burung gua keluar guys tuh. Saudara-saudaraku, sama Akang Agit MPLW, sama Bu 310 Channel, itulah tadi video tadi masih makan buah-buahnya belum dapat ini. Pokoknya satu kemampuan sekali.
cari pokoknya gampang itu, pakai itu gampang. Yang penting kita jangan sampai hilang angin gitu. Hilang angin apa? Hilang air. Soalnya ada kompor itu, jadi selalu ditemani sama air gitu. Jadi pokoknya MPDW semua kalian bermanfaat ini. Amin, langsung makan itu sih waktu. Oke guys, video ini sampai di sini aja. Semoga kalian bisa sehat dan banyak rezeki orang-orang bermakna. Dan saya undur diri. Kita lanjut nanti guys. Oke guys, lagi topik wahidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.